Menyikapi ditemukannya 117 ASN Pemkot Bandung yang positif COVID-19 berdasarkan swab test, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun kembali mengingatkan 3M, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak sambil menunggu vaksin yang sudah teruji secara klinis. Menurutnya, pihaknya sudah menginstruksikan semua kepala daerah untuk melakukan swab test sehingga penemuan kasus positif pun semakin banyak. Pembatasan kegiatan. Saya kira kalau tujuannya bisa untuk menurunkan keterpaparan COVID, harus kita dukung. Pasti ada kendala ekonomi kan, seperti PSBB dulu. Nah, itulah yang terjadi semasa COVID ini. Kalau hanya full ekonomi, kasus naik. Atau kasus kita tekan, tapi tidak ada kegiatan, ekonomi teriak. Jadi hari ini kita memang tarik ulur. Jadi Kota Bandung, Depok, Bogor melakukan proses ini yang saya apresiasi. Mudah-mudahan bisa menurunkan sambil ekonomi beradaptasi untuk menyesuaikan. Makanya jangan lupa 3M, pakai masker, cuci tangan, dan jaga. Ridwan Kamil menyatakan Jumat ini dirinya akan kembali mendapatkan suntikan vaksin Sinovac. Jika vaksin tersebut terbukti meningkatkan kekebalan tubuh atas virus corona, Januari 2021 semua warga akan mendapatkan suntikan vaksin Sinovac. Budi Hartati, Bandung TV.